ibu saya, ibunya Prof. Mahfud MD ya, yang tinggal di rumah ini, yang kemarin ketika ada demo ya, ibu saya kebetulan habis sholat. Nah, ibu ini saat ini usianya sudah 90 tahun dan di rumah ini memang hanya tinggal berdua plus ada dua perawat untuk ibu saya dan satu pembantu. Nah, kejadian kemarin siang setelah sholat duhur itu ya, ibu ini sedang istirahat ya, kemudian ada rame katanya depan sampai gedor-gedor pintu sampai naik-naik pagar. Nah, ini kebetulan kakak saya yang kemudian melihat di luar dan dengan ibu ini yang merasa ketakutan. Nah, ini udah 90 tahun, nah kakak saya ini 70 tahun, jadi di sini memang penghuninya di rumah ini tinggalnya perempuan semua, dua perawat juga perempuan semua ya. Jadi kejadian kemarin memang mencekam lah untuk kami, di keluarga kami juga begitu, perawat telepon-telepon semua untuk menginfokan bahwa di luar itu rame ya, kami langsung koordinasi dengan Pak Kapolres juga.